Sebelum ini kecoh di media sosial mengenai isu Caprice yang tidak mahu pulang ke Malaysia sekiranya kerajaan tidak bertukar dalam masa yang terdekat. Caprice menyuarakan suara hatinya itu dalam satu sesi live bersama rakan selebriti Shahnaz Ahmad sambil menangis kerana gagal menahan emosinya. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Namun semalam, seorang pengikutnya telah meninggalkan soalan cepu emas di ruangan komen akaun Instagram Caprice. Menjawab soalan peminatnya itu, Caprice memberitahu yang dia berharap supaya perkara itu tidak benar-benar berlaku. Tambahnya lagi, dia tidak suka sentiasa menjadi betul. Caprice dalam masa yang sama telah memaknai beberapa status di akaun Instagramnya yang menyatakan harapannya supaya Hishamuddin Hussein, Menteri Kanan Luar Negeri, dilantik sebagai Perdana Menteri yang baru. So guys, I'm about to have a quick snack before my next meeting. Beritahu Caprice sekarang, who do you want to have as the new Prime Minister of Malaysia? DM me now. Ramai orang tanya Caprice kenapa hang pilih Dato' Sri Hishamuddin. Guys, it's not about apa yang kita pilih. It's just based on my prediction, based on the world agenda. Yang paling sesuai for the world agenda adalah Dato' Sri Hishamuddin or Anwar Ibrahim. Kalau kita kaji siapa yang dia baru-baru jumpa, siapa belakang dia, apa dia buat baru-baru ni, kalau kita lihat social media account Dato' Sri Hishamuddin sudah cukup cantik as a social media account for a prime minister. So based on that, based on apa yang berlaku, based on siapa dia jumpa, based on the world agenda, those two will fit the world agenda. Tapi kalau kita boleh, kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.